Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Kalau kita ngomongin strawberry, itu nggak hanya ngomongin masalah bibit, masalah buah, atau jual buah, jual bibit. Nggak soal itu teman-teman, tapi kita bicara masalah yang lebih penting. Nggak juga bicara masalah wisata ya. Nah kali ini kita bicara yang lebih mendalam sedikit, yaitu tentang hobi. Kalau kita bicara tentang hobi, nggak lepas itu dari yang namanya komunitas. Nah kali ini saya lagi kedekat sewaktu untuk berkunjung ke daerah Sukabumi. Di sini kebetulan lagi ada kumpul teman-teman yang hobi strawberry, nanam strawberry di Sukabumi. Nah ini kita lagi ada di tempatnya si Om Dery atau Dry Lintang. Yang mana sih Om Dry Lintang? Oh iya, ini kebunnya Om Dry Lintang, lagi masih pembenahan. Yuk kita cari yang mana namanya Om Dry Lintang. Oke teman-teman, bentar ya. Langsung aja deh, biar teman-teman juga tahu. Jadi tempatnya Om Dry Lintang tuh enak banget teman-teman. Selain ini kebunnya, depannya rumah Om Dry Lintang itu adalah sawah dengan suara sungai yang lumayan. Daerah Om Dry Lintang ini dekat tempat yang Sukabumi kemarin itu banjir bandang. Di daerah bawah sana sih lokasinya. Yuk, sekarang kita mampir. Nah, ini yang lagi pada kumpul nih. Bentar ya. Nah, inilah kalau lagi mereka pada kumpul nih. Bagi pada serius. Iku yang namanya Om Dery. Dari Lintang tuh kalau tahunya cuma Devi. Ini yang ini Nur Cahya nih. Ini Om Agus Hermawan. Nah ini Om Julkipli yang paling muda di antara kita nih. Yang paling tampan sendiri. Ya udah, kita mau kumpul-kumpul dulu ya. Nanti dilanjut lagi teman-teman. Saya udah kembali ke Jakarta. Sayang sekali, karena terlalu asik berbincang bersama teman-teman penghobi di Sukabumi itu, saya sampai tidak sempat meliputnya lagi. Jadi sekarang ini saya mau sampaikan sedikit apa aja sih yang dilakukan di sana dan apa aja yang penting dari pertemuan itu. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman penghobi strawberry di Sukabumi itu, saya jadi banyak tahu tentang apa aja sih yang dilakukan oleh para penghobi strawberry di Sukabumi. Jadi teman-teman di Sukabumi itu saling berbagi informasi tentang jenis yang baru ataupun cara menanam yang mereka lakukan. Itu saling sharing, baik itu dari pendahulunya atau seniornya kepada yang juniornya, yang termasuk yang paling baru. Kemudian juga di sana dibicarakan juga mengenai jenis-jenis apa aja yang layak untuk ditanam di daerah Sukabumi, ataupun jenis-jenis yang sudah tidak layak. Mungkin bisa juga produksinya terlalu rendah atau buahnya itu kurang begitu menarik untuk dinikmatin. Jadi ada beberapa jenis yang memang menurut teman-teman di Sukabumi itu kurang produktif. Jadi mereka tidak memperbanyaknya lagi walaupun masih tetap dipelihara ya. Itu yang sedikit-sedikit yang saya sampaikan tentang kegiatan mereka. Padahal sih sebenarnya banyak banget, baik itu teknik bertanam, jenis pilihan, itu dibicarakan semua sambil berbincang ringan. Nah, kalau bicara tentang penghobi itu nggak bicara juga tentang hanya si stroberinya itu sendiri, tapi mereka juga masih banyak ada aktivitas lain di luar stroberi yang mereka perbincangkan, baik itu kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan sosial. Bahkan yang menariknya itu ada salah satu teman dari penghobi Sukabumi itu berinisiatif untuk melakukan lelang bibit yang beliau punya untuk disumbangkan kepada korban banjir bandang di Sukabumi. Ya, itu yang suatu hal yang positif banget menurut saya, bagi saya ya, terutama tuh untuk kegiatan teman-teman penghobi strawberry. Saya jarang lihat satu kelompok yang mau bergabung dan sharing dan saling memberikan informasi seperti teman-teman di Sukabumi ini. Mungkin di Bandung juga ada sih, setahu saya juga ada di Bandung, di Ciwidey juga ada, tapi enggak, saya belum pernah lihat langsung aktivitasnya kecuali yang baru di Sukabumi ini yang saya lihat.
Berarti bukan mereka, bukan teman-teman yang lain nggak ada. Seingat saya juga dulu di Medan pernah ada pertemuan penghobi strawberry, itu Om Andri Wahyudi yang pernah pernah meliputnya juga sih seingat saya. Jadi apa ya, buat teman-teman yang memang penghobi strawberry, nggak ada salahnya tetap berkomunikasi dengan teman-teman penghobi lainnya untuk terus mengembangkan strawberry yang ada di Indonesia. Baik itu, jadi kita harus bisa saling memberikan informasi tentang setiap varian yang baru muncul di Indonesia atau setidaknya yang sudah muncul di Indonesia. Karena perkembangan strawberry itu benar-benar berada di tangan teman-teman penghobi strawberry dan para petani strawberry di Indonesia. Ingat ya, jangan tanam dari biji kecuali biji dari pengembang. Karena kebanyakan gini, kenapa saya selalu ributin masalah varietas? Varietas itu sangat penting. Jadi apa sih namanya, tingkat adaptasi si bibit itu sendiri sangat tergantung dari varietasnya. Kalau teman-teman itu adalah petani, maka sangat-sangat membutuhkan varietas yang jelas, baik itu dari musim panennya kapan, apakah itu musiman atau itu sepanjang tahun. Begitu juga tentang tingkat produksinya, bentuk buahnya, rasa buahnya, itu sangat-sangat berpengaruh sekali pada permintaan pasar. Jadi jangan sampai teman-teman udah capek-capek menanam ribuan bibit, ternyata jenisnya itu tidak sesuai harapan. Itulah yang terpenting dari varietas. Makanya buat teman-teman semua yang mau mencoba tanam dari bibit, silakan, tapi monggo ya, tapi mohonlah jangan diperbanyak untuk asal-asalan. Juga jangan memberikan nama varietas yang sama dari indukannya terhadap bibit yang teman-teman tanam. Ini paling penting nih teman-teman. Jadi jangan membuat penyimpangan yang terlalu banyak terhadap satu varietas strawberry. Itu karena pengaruhnya banyak ya teman-teman. Enggak hanya soal nama atau masalah F1, F2, F3, F4, F5 itu enggak peduli sih sebenarnya. Tapi kita lebih concern pada keunggulan dari si varietas itu sendiri. Karena ketika teman-teman itu menanam dari biji dan terjadi penyimpangan, maka ada kemungkinan varietasnya itu akan menjadi keunggulan yang tersimpan dalam varietas itu mungkin bisa lebih baik, mungkin juga jadi lebih buruk. Nah ini kan yang jadi susah nih teman-teman, yang akhirnya si penanam berikutnya ini akan kebingungan apakah benar si varietas ini sesuai dengan yang diomongin banyak orang. Misalnya Seolyang yang rajin berbuah, misalnya ternyata begitu ditanam dari biji ada penyimpangannya, nggak jadi susah berbuah, atau jadi buahnya bentuknya aneh, rasanya berubah. Nah, itu yang terjadi ketika varietas itu diasalkan atau ditanam dari biji dan tidak dicantumkan tidak dicantumkan tingkatannya atau keturunan keberapanya gitu. Oke teman-teman, itu aja yang saya mau sampaikan dari hasil pertemuan tadi di Sukabumi. Buat tadi sih beberapa waktu yang lalu. Nah, yang saya mengingatkan adalah teruslah berkomunikasi satu sama lain, jaga keeratannya, dan semoga strawberry di Indonesia itu makin berkembang dan makin maju. Oke, buat teman-teman penghobi strawberry Indonesia, saya ucapkan terima kasih udah bimbing saya sejauh ini juga. Terus kemudian juga para petani strawberry Indonesia yang udah pernah kontak dan sharing sama saya juga, saya terima kasih. Ternyata dunia strawberry itu membuat saya menjadi tambah banyak saudara dan menjadi menambah wawasan saya tentang Indonesia juga. Oke teman-teman, itu aja yang perlu saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa dan teruslah berkebun.